Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celeh Celi Channel. Yo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, dan juga rezekinya lancar. Oke, cuy, jadi seperti biasa saya akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi, dan kali ini saya pakai mod truk Hino 500 engkel muat gayor ya. Ini mod dari Vicky Grayson untuk livery, saya bikin sendiri seperti ini. Untuk warna putih dan terpalnya saya custom warna biru ya cuy, seperti ini. Oke, untuk tampilan seperti ini modnya sangat keren sekali. Jadi buat kalian yang mau download mod dan liverynya silahkan kalian cek aja di deskripsi video ini cuy. Oke, berhubung ini hujan, kita tes wipernya langsung cuy. Oke ya, wipernya kita lihat dari dalam. Oke, menyapu dengan bersih ya ini ya. Oke, terus untuk animasi yang pertama yaitu headnya jungkit, untuk animasi yang kedua itu tanpa terpal atau muatan ya cuy, dan untuk animasi yang ketiga itu tanpa well drop laba-laba cuy. Oke, untuk perlampuan di sini lampu hazard sudah nyala normal ya, lampu utama nyala, yang bagian belakang jelas nyala ya. Oke, mantap sekali. Oke, selanjutnya kita tes tarikan mod ini cuy. Langsung saja kita mundur terlebih dahulu, coba ya tarikannya mundur seperti apa. Oke, mantap. Tapi agak ngegas sedikit ya. Kita gaskan. Ini saya di map City Tinjau Lawi ya, cuy. Tuh, suaranya gehar sekali ya, mantap. Tuh. Widih, keren ya suaranya, sangat gehar sekali. Ini suspensinya di keterangannya real depan belakang, cuy. Jadi depan belakang itu real sekali, cuy. Tuh kan. Mantap sekali pokoknya mod dari Mas Creation itu ya. Dibuat kalian yang mau download, kalian cek aja di deskripsi, nanti linknya saya arahkan ke YouTube-nya Mas Creation. Kalian bisa download, tersedia yang password dan tanpa password ya cuy. Ngepot cuy. Wait, woi, gimana ini? Supirnya ngantuk, cuy. Harus pelan-pelan ya, karena truk muatan besar seperti ini harus pelan-pelan. Harus sabar ya, cuy. Oke, di bagian interior seperti ini ya, sangat detail sekali pokoknya untuk interiornya, mantap. Spion kanan kiri kelihatan dengan jelas semua, di speedometer juga nyala ya, berfungsi, ada GPS nya juga, ada gantungan yang gerak juga cuy, mantap sekali pokoknya untuk interiornya, sangat detail cuy. Coba kita berhenti cuy di sini cuy. Wah, jalannya nikung ya, nggak berani berhenti, nanti mengganggu lalu lintas cuy. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke, kita gaskan terus. Oh, ini kita belum ngecek ini ya, pintu ya. Kita coba cek aja pintunya. Animasi pintu belum kita ini ya. Belum kita cek untuk animasi pintu. Wah, ini jadi macet cuy. Kita ambil ke kanan aja cuy. Oke, kita ambil ke kanan. Kita parkir di sebelah kanan jalan, nggak apa-apa ya. Oke, kita mundur saja. Oke,
belakang ada truk yang ini ya, rusak ya ini. Di belakang kita ada truk yang rusak mengeluarkan asap. Oke ya, mungkin kita parkir di sini aja. Nah, kita lihat untuk animasi pintu yang sebelah mana sih. Oh, animasi pintu pintu kebuka kanan kiri ya. Wah, ini penyok sih yang depan ini cuy, karena tadi nabrak ini ya mobil box ya. Untuk yang belakang juga kebuka ini ya. Nah, seperti ini. Kita tutup kembali. Ya cuy, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir, sudah menonton. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.